Assalamualaikum teman-teman sekalian dan pemirsa pecinta tanaman tin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah musim penghujan telah tiba. Nah, kita yang menanam pohon tin, yang khususnya menanam di luar greenhouse atau langsung terkena hujan, nah tentu berbahagia karena tidak perlu menyiram setiap hari. Akan tetapi di sisi lain, bagi teman-teman yang menanam pohon tin di luar, banyak yang bertanya, gimana sih caranya supaya pohon tin tidak karatan? Nah, pemirsa, kita melihat dalam video ini, alhamdulillah daun-daunnya bersih dari karat. Nah, sementara saya membuat video ini dalam kondisi hujan, maaf, dalam kondisi musim penghujan. Akan tetapi kita melihat tanaman tin ini daunnya terselamatkan dari karat. Nah, apa sih rahasianya? Rahasianya sebenarnya cukup mudah. Cukup menyemprotkan fungisida yang bernama Nativo. Nah, bisa dibeli di toko-toko pertanian. Nah, itu fungisida Nativo. Adapun fotonya, pemirsa bisa melihat pada akhir dari video ini. Ya, pemirsa. Adapun penyemprotannya bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali paling maksimal. Ya. Demikian video ini, semoga teman-teman pecinta pohon tin bisa lebih menikmati bercocok tanam pohon tin tanpa karat daun. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.